jaga di rumah ya. Dadah. Dadah. Dulu mama kasih kamu dadah. Udah sering banget jalan-jalan, sedangkan aku yang ngajak jalan ayah sama bunda nggak mau, kalau Lexi mau. Alah, bilang aja kalau yang suka sama Lexi kan. No. Apa? Main yuk. Masa iya aku mainnya sama Tompel terus bunda sama Yola sama Lexi. Iya. Kamu udah gede, main aja sendiri sana. Lexi kan belum bisa ngapa-ngapain. Gimana menurut kalian bunda sama Yola kayak dulu lagi? Sobel. Kita main. Main apa? Kamu ada apa? Cerita dong sama Tompel. Aku lagi sebel. Sebel? Sebel sama apa? Aku gak mau jadi kakak. Adaikan aku punya kakak cowok. Kakak, jangan nangis kak. Jangan bersedih. Sedih banget sih kakak Leika. Ayah sama bunda sayangnya sama Lexi, gak sayang sama aku. Oh ternyata tuh cemburu sama Lexi bun. Aduh. Gimana kalau misalnya ayah sama Lexi ke rumah Eyang? Boleh. Jadi kan nanti bunda di rumah. Iya nanti ketika Lexi sama Leika ada jarak. Ya mereka gak ketemu kan, pasti nanti kangen sama adeknya. Sebenarnya tuh Leika tuh sayang banget sama Lexi. Tapi emang benar kamu mau ke rumahnya Eyang? Ya enggak lah bu, cuman keliling komplek kirain aja. Kirain beneran, nanti kalau bisa seminggu bilang ke Leikanya. Ya tenang aja, udah sekarang kita samperin Leika tuh yang di situ. Yuk. Kak Leika. Mending main sama Lexi. Bunda Leika. Leika, Tompel. Ini ayah sama Lexi mau ke rumah Eyang. Bunda sementara di rumah. Ayah sama Lexi ya. Ayah. Kok Lexi doang yang diajak kan anak ayah semua. Tuh, gak bisa. Lexi. Lexi dulu ya. Jangan nangis kayak gitu. Jangan nangis. Katanya sayang sama adik. Oh enggak, nih loh, adiknya nih loh. Ini disuruh dulu adiknya sebelum mau pergi ke rumah Eyang. Loh. Oke, sama aja disuruh gitu pak. Kak, sini main sama Tompel aja. Mainin dulu. Tompel penasaran nih. Masa ayah langsung berangkat? Baju-bajunya udah ready. Gitu loh, ada yang ngintip. Iya, ngintip. Leika sama Tompel. Bun, kita lakukan misi kita ya. Oh, ini bolehkahnya udah ready nih. Ini baju udah kita mau ke rumah Eyang ya. Iya, udah. Ada kakak Leika dateng. Ini popoknya udah ready juga. Masa Tompel kayaknya bener tuh kan. Ayah, kayaknya lebih sayang sama Lexi. Yang rapi ya. Alhamdulillah udah dibantuin sama Leika. Lexi, kita nanti pergi seminggu ya. Oke. Leika di rumah seminggu tanpa Lexi dulu. Jangan sedih, nggak apa-apa. Ini cuma seminggu kok. Dadah.
sih. Dadah dulu sama Kak Leika. Dadah. Nanti ayah ditemenin sama mbak dulu deh. Sama mbak Dila. Nih, oke, nih mbak. Yo. Dadah. Pas ya. Iya loh. Bener banget kata Lexi. Iya, nah pasti ini berhasil ya. Nanti semoga kakak Leika bisa jadi sayang banget sama Lexi. Gak usah dipikirin Lexinya. Udah, kita main apa nih hari ini? Jangan sedih. Tapi Bel, aku tuh kalau kesel gitu. Kenapa sih? Kan anak pertamanya aku, kata bunda sama ayah, kalau aku udah punya adik aku gak dilupain, tapi aku malah dilupain. Sih udah sering banget jalan-jalan, sedangkan aku yang ngajak jalan ayah sama bunda gak mau, kalau Lexi mau. Kamu dengar suara nangis gak? Nangis? Oh iya deh kan, dikit-dikit tuh. Jangan-jangan itu suara Lexi. Masalah sih balik Lexi ucek-ucek. Coba kita sabar ke kamarnya Lexi ucek-ucek. Ayo ya Erika. Masuk. Coba cek suaranya di mana. Lexi. Lexi ucek-ucek. Tomel ucek-ucek. Lexi ucek-ucek. Kok enggak ada? Juga mereka gak kangen Lexi ya guys ya. Oh iya bener nih. Ini ada suaranya Lexi tuh. Lagi mainan mobil. Mobil si Leika sama Stopper tuh kangen banget sama Lexi. Tuh lucu banget kan gemesin si Lexi ucu-ucu. Ayo Gita mendingan jalan-jalan ke komplek deh kak. Tompel dorong aja kak. Nginep di rumahnya Eyang berapa hari? Seminggu 7 hari kan? Sama Lexi tuh. Terus kita kan gak ketemu Lexi. Mm-hmm. Kamu kangen gak sih sama Lexi? Kangen sih. Tapi gimana? Aduh, aku tuh kangen tapi aku malas tapi. Wala jalan. Yaudah deh. Guys, bunda lagi jalan-jalan nih. Sama bonekanya Lexi. Kan bunda sama Leika lagi jalan-jalan di situ. Nah, bohongin kalau misalkan ini tuh Lexi karena cuma boneka doang. Udah minum ya. Mel, si bunda lagi dorong stroller tuh lagi ngomong-ngomong sama Lexi. Wah jangan-jangan Lexi udah pulang. Masa sih? Ayo banget pulangnya. Cepet-cepet. Jadi kita samperin. Stop. Ada Leika sama Tompel. Lexi. Boneka bun. Iya bun. Kangen kan sama Lexi. Papa juga yang kangen sama Lexi. Ya, gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin. Mau 100 tahun kita juga gak mau. Mungkin tadi Lexi, kok cepet banget pulangnya. Kita main aja lagi Leika. Lexi cukup kangen. Kangen kan sama Lexi, ngomong aja kalau kangen sama Lexi. Aku kok nyesel, kenapa sih? Karena sama bunda kayak gitu. Padahal dulu kecil aku disayang. Aku diperhatiin pas sebelum ada Lexi.
Tapi kalau nggak ada Lexi, aku juga kangen sebenarnya. Lexi ucuk-ucuk, si botak. Aku nggak bisa tidur kepikiran. Lexi. Ya, buruan pulang ya. Oke. Guys, ayah lagi di jalan, guys. Lexi, ayo kita pulang. Yuk, kita masuk aja ke rumah. Tuh, lihat kan istrinya. Sampai langsung ya. Lexi. Taruh situ. Kita taruh. Lexinya seneng, guys. Sebenarnya Lexi itu nggak pergi. Kamu sebenarnya sayang kan sama adekmu? Iya. Huh? Tapi kakak juga cemburu karena Lexi terus berhati-hati. Tuh dia bilang kita tuh berdua tetap sayang sama kakak sama adek. Ya udah kalau gitu kakak juga minta maaf karena kakak itu cemburu. Dipeluk kakaknya ya, adiknya dipeluk dong kalau gitu. Loh. Gemes banget ini. Adik kita main yuk. Iya, nih kalian udah maaf-maafan. Nah, buat kalian yang punya adik atau punya kakak, ya harus sayang. Gak boleh betul, buat para orang tua juga jangan pilih kasih adik atau kakak. Semua itu disayang. Ayo kakak. Oke guys, sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like.